17 kecamatan se-Kabupaten Bungo berpartisipasi memeriahkan perhelatan Akbar Musabaqoh Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Salah satunya ialah Kecamatan Ringgo Tengah. Kecamatan yang dipimpin Camat Erma Suryani SE ini mengirim sebanyak 36 kafilah dan 30 ofisial dengan komposisi kafilah terbaik hasil penjaringan MTQ tingkat kecamatan. Kecamatan Ringgo Tengah ikut berpartisipasi dalam pawai ta'aruf sebagai rangkaian pembukaan kegiatan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Dalam inteksi tingkat ya, kabupaten ini mengirim kafilah sebanyak 36 orang dan ofisial sebanyak 30 orang, berarti jumlahnya 66 orang. Dan saya berharap kepada kafilah Kecamatan Ringgo Tengah untuk dapat mengikuti lomba ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Pelaksanaan MTQ ini digelar selama 5 hari dari tanggal 26 Agustus sampai 30 Agustus. Adapun cabang perlombaan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo ialah cabang tilawah Al-Quran, cabang tartil Quran, cabang syarhil Quran, fahmil Quran, musabaqoh hifzil hadis, berjanji marhaban, penyelenggaraan jenazah, karya tulis ilmiah Al-Quran, tahfiz Quran, tartil Quran, dan khatil Quran. Kita untuk mengikuti lomba ini 2 bulan, jadi kapilah-kapilah kita sudah melakukan latihan selama 2 bulan untuk menghadapi MTQ ke-52. Harapan saya untuk kapilah Kecamatan Ringgo Tengah semoga dapat mengikuti lomba dengan baik dan dapat melaksanakan dengan sepenuh hati supaya mendapatkan hasil yang baik. Camat Erma Suyani mengatakan pada MTQ ke-52 tahun 2024, ia optimis Ringgo Tengah mampu memperbaiki posisi. Untuk itu ia berharap para kafilah memberikan penampilan terbaik. Erma mengatakan sebelumnya para kafilah sudah mengikuti seleksi di tingkat kecamatan yang diikuti 2 dusun dan 2 kelurahan. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.